Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, gunung api. 20% kejadian gempa bumi di dunia terjadi di Indonesia, dan tidak kurang dari 129 gunung api aktif. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana alam. Industri asuransi memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pengalihan risiko dan memperkuat ketangguhan ekonomi nasional. Asuransi bertindak sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi setelah terjadinya bencana alam yang besar. Dari sinilah para pakar dan praktisi asuransi seperti Darmi Nasution, Firdaus Jailani, Fransa Husilawane, Cornelius Simanjuntak, dan Rudi Wanandi menggagas didirikan perusahaan asuransi risiko khusus. Tahun 2003, pemerintah mendukung dibentuknya perusahaan asuransi spesialis risiko khusus yang menggantikan fungsi PRGBI. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi menjadi pemegang saham perusahaan tersebut minimal sebesar 0,5% dari total dana investasi masing-masing perusahaan. Perusahaan asuransi spesialis risiko khusus ini dibentuk dengan menggunakan izin PT Maskapai Asuransi Indonesia atau MAI, yang kemudian dikenal sebagai MyPark. PT Reasuransi MyPark Indonesia didirikan untuk mendukung industri asuransi mengelola risiko kebencanaan, khususnya gempa, secara lebih prudent. Dengan demikian, keberadaan MyPark bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai mitra strategis industri asuransi dalam pengelolaan risiko kebencanaan. Dalam membangun kepercayaan, manajemen MyPark mempunyai visi menjadi pemimpin yang diakui secara internasional di bidang reasuransi bencana di ASEAN sebagai Center of Excellence and Competence dengan nama yang melambangkan profesionalisme berstandar tinggi. Misi MyPark, mengembangkan database risiko bencana nasional dan regional untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan perlindungan yang tepat bagi industri. Membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan sound underwriting dalam asuransi risiko bencana, secara aktif mendukung dan ikut berperan dalam kerjasama riset dan pembelajaran di bidang risiko bencana yang berkaitan dengan asuransi. Secara aktif meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dan peranan asuransi dalam mengelolanya. Membangun kapasitas reasuransi nasional yang sehat untuk asuransi gempa bumi bagi industri asuransi Indonesia. MyPark meluncurkan peta zonasi gempa bumi untuk industri asuransi dengan melakukan penelitian kegempaan, menganalisis statistik bencana, dan mengombinasikannya dengan data bangunan yang berasal dari data pensesian risiko gempa bumi. Peta zonasi gempa bumi tersebut dijadikan dasar pembentukan struktur premi risiko gempa bumi nasional yang disahkan oleh OJK. MyPark telah mendapat beberapa penghargaan setiap tahunnya. Untuk pertama kalinya, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahun 2015 dilaksanakan dengan mekanisme One Company, One Vote sebagai wujud kebersamaan dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemegang saham untuk mengambil bagian dalam pengembangan perusahaan. Pada 2019, MyPark menjadi administrator konsorsium asuransi barang milik negara. MyPark juga telah menjadi salah satu rujukan utama untuk pengelolaan risiko bencana alam tidak hanya di Indonesia, namun juga di ASEAN dan bahkan Asia Pasifik. PT Reasuransi MyPark Indonesia terlahir dari kita, oleh kita, dan untuk kita. PT Reasuransi MyPark Indonesia, untuk Indonesia yang tangguh bencana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan yang telah bersama kami untuk mengikuti webinar Bencana Alam Tidak Menunggu, Solusi dari Sudut Pandang Asuransi. Selamat bergabung kami ucapkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Reasuransi Maipark Indonesia, pimpinan perusahaan yang mengikuti acara ini dan seluruh peserta yang telah hadir online bersama kami. Webinar pagi hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Hedi Agus Pritasa, Direktur Teknik PT Reasuransi Maipark Indonesia, dengan pembicara Bapak Christian Wanandi, Direktur Utama PT Asuransi Wahana Tata, dan Bapak Bayu Samudro, pimpinan PT Great Eastern Indonesia. Untuk kenyamanan bersama, tata tertib mengikuti webinar telah kami kirimkan melalui email. Termasuk diantaranya adalah prosedur tanya-jawab dalam acara ini. Sebelum dimulai, berikut kami sampaikan susunan acara kita setelah pembukaan ini. Yang pertama, ya, kata pengantar dari Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia, Bapak Ahmad Fauzi Darwis. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari moderator, Bapak Hedi Agus Pritasa. Yang akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Christian Wanandi dan Bapak Bayu Samudro. Yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit. Setelah tamat tanya jawab, moderator akan menutup dengan kesimpulan. Demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Ahmad Fauzi Darwis, Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia, untuk menyampaikan kata pengantar sekaligus membuka webinar pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Fauzi Darwis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hormat ada Pak Christian, ada Pak Bayu Samudro juga yang hari ini sharing ke kita semua untuk webinar dengan tema bencana alam tidak menunggu. Bapak Ibu sekalian, kejadian COVID-19 ini tentu banyak merubah budaya baru di kita. Biasanya di Maipark minimal itu ada beberapa kegiatan yang kita kumpul dengan industri. Biasanya olahraga sama-sama, lalu ada juga gathering, ada juga buka bersama gitu ya. Ada olahraga bersama, ada juga geoekskursi. Tapi kemudian karena suasana ini kita kemudian merubah banyak kegiatan kita, salah satunya dengan melakukan webinar. Ada 3 kegiatan webinar nanti akan dilakukan oleh Maipark, ini yang sesi pertama. Yang kedua nanti kajian tahap 1 mengenai Caesar Baribis yang baru selesai penelitiannya. Untuk tahap 1, kemudian nanti ada juga terkait dengan masalah keaktuarisan ya. Mudah-mudahan nanti dalam 1-2 bulan ini akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, rohnya Maipark itu di penelitian. Dan itu merupakan mandat industri kepada Maipark. Tahun depan kita akan panen itu dan akan banyak webinar atau seminar yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan pengetahuan kita terhadap bencana. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada Pak Christian dan Pak Samudro yang akan menyampaikan. Saya mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua di dalam webinar ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi Darwis yang telah membuka webinar pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kami mempersilakan Bapak Hedi Agus Pritasa yang pada pagi hari ini bertindak selaku moderator, kami akan membacakan sedikit riwayat singkat beliau. Bapak Hedi Agus Pritasa adalah Direktur Teknik di PT Reasuransi MyPark Indonesia, yang juga merupakan salah satu pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan pernah menjadi pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kami persilahkan Bapak Hedi Agus Pritasa untuk memulai jalannya diskusi pagi hari ini. Di sana masih. Oke, terima kasih Ibu Rini atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga kita semua sehat dan selamat dari bahaya COVID-19 ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para peserta acara webinar MyPark ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Sebelum masuk acara presentasi para narasumber, izinkan saya memberikan latar belakang mengenai webinar ini. Jadi tadi disebutkan Pak Fauzi juga, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID ini telah berlangsung lama ya, telah memasuki Indonesia di awal-awal tahun 2020, dan nampaknya pandemi ini juga akan berlangsung lama hingga ditemukannya obat dan vaksin COVID-19 ini. Pemerintah kita bahkan telah menetapkan pandemi COVID ini sebagai bencana non-alam di Indonesia, dan tentunya kondisi ini juga membuat perubahan di aktivitas usaha kita juga, seperti adanya kegiatan work from home, dan juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan revisi atas target di 2020 ini. Namun demikian, kita perlu juga waspada, Bapak Ibu, akan bencana alam yang ada di negeri kita ini. Kalau kita lihat dari laporan BMKG dalam beberapa minggu belakangan, nampaknya ada beberapa kejadian gempa bumi di bagian timur Indonesia, bahkan juga di bagian barat. Dan kejadian ini tentunya semacam wake up call bagi kita semua untuk tetap mewaspadai bencana alam di tengah pandemi COVID-19 ini. Itulah mengapa kami, PT Reasuransi MyPark Indonesia, memilih tema bencana alam tidak menunggu. Hal ini dimaksudkan bahwa bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami bisa terjadi bahkan kapan saja tanpa menunggu ada atau tidaknya COVID-19 ini. Baik Bapak, hadir bersama kita dua narasumber yang tidak asing lagi di industri perasuransian. Pertama saya perkenalkan Bapak Christian Wanandi, pria sarjana Boston University ini saat ini dipercaya sebagai direktur utama di PT Asuransi Wahana Tata. Beliau juga menjabat sebagai komisaris di PT Asuransi MyPark Indonesia, dan sampai hari ini juga beliau menjabat beberapa kali di AUI, dan sekarang jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasaran. Untuk narasumber kedua, yaitu Bapak Bayu Samudro, pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, sudah lama berkecimpung di kompetensi teknik perasuransian. Saat ini, Bapak Bayu Samudro menjabat sebagai Kepala Bidang Underwriting dan Reasuransi di PT Asuransi Great Eastern Indonesia. Dan beliau juga aktif sebagai pengajar di berbagai lembaga pendidikan asuransi tentang teknik-teknik perasuransian. Baiklah Bapak Ibu, tanpa menyita waktu lebih lama, kami persilahkan Bapak Christian Wanandi untuk memberikan presentasinya. Waktu kami alokasikan sekitar 20 menit dan kami akan jalankan materinya dari sini. Silakan petugas, silakan Pak Christian. Terima kasih Pak Edi. Bisa kedengeran ya semuanya? Kedengeran Pak. Ya, sip.
Terima kasih. Ya, mungkin pertama kali saya ucapkan selamat pagi teman-teman semua industri asuransi. Mungkin juga ada hadir di sini Komisaris MyPark, Pak Fauzi. Saya harapkan semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ya, saya rasa tema pagi hari ini saya rasa cukup menarik yang kita harus perhatikan, terutama di masa pandemik ini. Memang tadi Pak Hedi juga sudah informasikan dalam keadaan pandemik ini, COVID ini, ternyata apa, bahwa bencana alam itu masih ada dan juga tidak menunggu. Ya, mungkin pada pagi hari ini saya cuma mau men-sharing kita solusi atau bagaimana kita bisa memanage risiko daripada sudut pandang sebagai perusahaan asuransi dan juga pengalaman asuransi Wanatata yang mengalami beberapa kali gempa bumi di Indonesia ini. Mungkin berikutnya, ya mungkin kita ketahui ya teman-teman di sini semua yang saya rasa sudah cukup berpengalaman di industri asuransi, ini adalah kondisi geografis Indonesia di mana kita tentunya dianugerahi oleh alam yang begitu indah, cuman juga dianugerahi juga banyak bencana alam yang kita hadapi terus-menerus. Ya, kita selalu melihat kejadian dari tsunami, gempa bumi, gunung berapi, dan selalu berulang-ulang terus. Ya, dan unfortunately, memang secara umum, kalau saya melihat, memang masyarakat kita ini suka lupa. Ya. Jadi setelah gempa bumi, wah ingat, mau beli, biasanya apa minat untuk polis gempa bumi langsung meningkat. Tapi selama 3-6 bulan tidak ada gempa bumi lagi, tahun depan langsung semuanya lupa bahwa apa risiko gempa bumi itu selalu ada di Indonesia ini. Nah, ini mungkin tadi juga Pak Hedi sempat singgung, ternyata kita sadari atau kita tidak sadari pada masa COVID ini, ternyata di tahun 2020 ini sampai dengan 18 Mei, ini adalah data dari BNPB, bahwa bencana alam di Indonesia ini ternyata ada 1.296. Ya, jadi ini merupakan hal yang tidak main-main ya. Memang selama ini kita selalu fokus tahun ini bulan Maret, April, Mei itu selalu fokus kepada COVID. Dan ternyata bencana alam di Indonesia ini ya cukup banyak kejadian, korban, ya luka-luka, meninggal sampai bahkan sampai meninggal dunia. Memang yang paling banyak gempa bumi memang ada 5, cuman ternyata banjir, tanah longsor, puting beliung itu juga case-nya bisa sampai mencapai ratusan. Ya. Kebetulan memang ketua BNPB dan ketua gugus COVID sama. Ya, cuman mungkin perhatian beliau, Pak Doni mungkin lebih pada lebih fokuskan ke COVID-19. Ya, tapi kita melihat dengan data ini, saya juga terus terang juga cukup surprise melihat bahwa ternyata cukup banyak ya total daripada bencana yang terjadi di tahun 2020 ini. Ini adalah data sampai dengan pertengahan Mei. Nah, mungkin teman-teman mengetahui kejadian yang kita alami di tahun akhir 2018 ya, berturut-turut dari Agustus 2018 terjadi gempa di Lombok, September 2018 di Palu, dan juga tsunami di Selat Sunda. Ya memang paling parah ini terjadi di Palu ya. Dari gempa bumi, tsunami, dan juga liquefaction. Ya, memang waktu itu beberapa minggu lah setelah kejadian saya sempat ke sana melihat keadaan kota Lombok bagaimana dan kota Palu bagaimana. Cuman memang Palu itu kejadiannya memang luar biasa. Memang sangat sangat menyedihkan dan tsunami-nya itu dan liquefaction-nya itu tidak main-main itu. Kita melihat daerahnya itu dan ketemu orang di sana ngobrol-ngobrol juga
Wah, itu memang sangat cukup sangat mengerikan. Cuman data yang saya lihat, ternyata economic loss di gempa Palu itu sekitar hampir 14 triliun, Lombok mungkin sekitar 10 triliun. Itu economic loss-nya. Cuman insured loss menurut data AUI itu hanya 1,2 triliun. Jadi hanya sekitar 5% dari economic loss yang di-cover oleh asuransi. Jadi ini memang ya saya rasa tugas kita semua bersama bagaimana kita penetrasi asuransi ini kita harus tingkatkan terutama terhadap bencana alam atau natural disaster yang terjadi banyak di Indonesia. Nah, ini adalah catatan sekilas saja, catatan industri kita mengenai klaim loss ratio asuransi properti memang di tahun 2018 ada kenaikan sekitar 8% dari tahun sebelumnya. Jadi memang gempa bumi ini memberikan ya angka yang cukup besar untuk loss ratio di asuransi properti. Nah, ini mungkin teman-teman juga mengetahui mengenai Caesar Baribis atau Megatrust yang terjadi yang di apa menurut penelitian yang mungkin atau terjadi di Pulau Jawa ini terutama di daerah Jakarta. Dan memang di bulan Agustus tahun lalu MyPark menaruh ada sekitar 6 titik untuk memasang seismometer ya untuk meneliti Caesar Baribis ini. Ya, dan salah satunya ada di tempat parkir gedung kami di Asuransi Wanatata di belakang. Nah, itu ini adalah foto-foto waktu penempatan borehole-nya di kantor kami. Ya, saya rasa ini ya saya harapkan moga-moga penelitian ini bekerjasama dengan ITB ya kalau nggak salah bisa sangat bermanfaat lah buat kita dan kita mengetahui resiko-resiko yang Caesar Baribis ini atau Megatrust yang cukup mengkhawatirkan untuk di Pulau Jawa ini ya. Next ya, nah bagaimana ya dengan perusahaan asuransi sendiri ya saya rasa ya resiko kita sebagai perusahaan asuransi tentunya kita harus memanage, kita harus mengidentifikasi, kita harus menilai dan mengkontrol itu. Dan ini memang mungkin teman-teman juga mengetahui ini adalah salah satu alasan daripada MyPark ini merubah limit sesi wajib gempa bumi di awal tahun ini. Ya, jadi ini adalah hal yang kita sebagai perusahaan asuransi harus memitigasi resikonya. Nah, untuk risk management pun juga saya rasa kurang lebih sama bahwa yang kami lakukan juga di Aswata, kita tentunya mereview daripada kebijakan underwriting, treaty kita apakah cukup, ya terus juga mentransfer risk, dan juga melakukan pelatihan dan training. Nah, berikut ini adalah contoh pengalaman kita lah, yang cukup dalam, cukup besar, cukup pahit, tapi saya rasa ini memang kita sebagai perusahaan asuransi ya memberikan perlindungan risiko kepada nasabah atau mitra kita. Ya. Yang cukup besar memang di waktu di Aceh, 2004, saya belum join sih memang waktu di situ, itu kan 26 Desember 2004 ya kalau tidak salah, itu kita memang untuk single loss, kita saya rasa yang terbesar di Indonesia. Kita kena, kita salah satu pabrik semen yang mungkin saya nggak bisa sebut nama perusahaannya, itu di Lok Sumawe, dekat pinggiran daripada kota Lok Sumawe, itu sekitar 48 juta euro at that time. Ya, di tahun 2004, dan juga ada ya hanya 10 miliar untuk 11 case di kota Banda Aceh. Ya, jadi itu memang pengalaman kami yang cukup lumayan. Terus juga Padang, ya, nah ini Padang, saya nggak bisa lupa ini pengalaman di Padang ini. Pengalaman Padang ini, soalnya saya baru join di Aswata. Jadi ini appetizer saya nih di industri asuransi umum. Itu kalau nggak salah, saya masuk 1 September 2009,
Padang gempa itu kalau nggak salah sekitar akhir September ya. 2009. 30 September, Pak. Ah ya, 30 September 2009 ya, Pak Edi ya. Iya, G30S disebutnya, singkatannya. Nah, jadi itu appetizer saya itu di industri asuransi umum, mungkin saya di welcome gitu ya, di welcomein industri apa, masuk ke industri asuransi umum langsung dikasih gempa yang cukup besar di Kota Padang. Ya, cuman ya syukur alhamdulillah kita bisa memanage dengan baik. Juga tentunya dengan bantuan reinsurance, support, kita dapat menyelesaikan semua klaim dalam 1 tahun. Ya, kita kena kurang lebih 243 miliar dengan 675 cases. Terus Gunung Kelut juga 2014 ya, cukup lumayan, biarpun ternyata hanya volcano eruption, ternyata cukup besar dampaknya. Ada 108 case yang kita kena, sekitar 42 M. Ya Lombok ada barusan ya ada 92 case dan juga Palu ada 189 cases, memang nggak terlalu besar, cuman ya lumayan ya. Tapi ini memang pengalaman penuh. Saya rasa mungkin teman-teman yang portfolionya di properti cukup besar, saya rasa juga mengalami kurang lebih hal yang sama dari pengalaman kita untuk terjadinya gempa bumi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari kami, mungkin saya share dikit, di kita ini kita selalu melakukan yang namanya accumulation control. Ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga sudah melakukannya ya, cuman hanya saya sharing saja sedikit apa yang kita lakukan untuk mengkontrol daripada akumulasi bisnis gempa bumi di Indonesia ini. Untuk perencanaan, ya kita tentunya merumuskan tujuan lah perusahaan ya, yang kita menetapkan target apa yang kita mau garap di tahun depan dan juga sesuai dengan risiko yang kita mau kelola di tahun depan ya. Terus program reasuransi ya tentunya ini yang kita ya wajib kita lakukan. Bagaimana kita mentransfer risk sesuai dengan risikonya, supaya perusahaan juga memang dari segi biaya dan segi perlindungan itu benar-benar efisien dan sesuai dengan yang kita mau. Terus juga operasional, kita memberikan guidelines kepada teman-teman di cabang kita, juga teman-teman di underwriter dalam mengaksep risiko gempa bumi atau planning mereka di kita sharing bisnis kita untuk penutupan gempa bumi ini. Kita melihat daerah mana yang kita bisa kembangkan atau daerah mana yang mungkin harus di stop gitu, atau dikurangin karena mungkin akumulasinya sudah cukup besar gitu. Jadi ini memang segala sesuatu yang kita harus diskusikan dan strategikan di awal. Ya tentunya dengan accumulation control ini harus dengan ada data ya, kita memang sudah jalankan sistem kita ini sejak tahun 2004. Ya memang tentunya ada perbaikan-perbaikan dan improvement yang kita terus lakukan. Kita sudah bisa melakukan dengan data kita secara aggregate per cresta zone. Terus juga data lengkap kita juga per risk, kita sudah bisa bagi berdasarkan kode pos, berdasarkan okupasi, detail sum insured, kelas konstruksi, dan jumlah lantai bangunan. Jadi itu data-data yang kita harus lengkapin dan kita harus mintakan untuk kita bisa melihat dan memonitor. Terus bagaimana monitoring dan kontrol daripada accumulation control ini. Saya rasa ini yang sangat penting, gak cuman kita punya data, kita punya planning, cuman kita tidak mengerti bagaimana kita memonitornya. Nah, untuk memonitornya yang pertama kita lakukan, kita mempunyai monthly report. Ya ini mungkin contoh ya. Contoh saja, datanya juga contoh, kita sudah punya monthly report ini per regional, per cresta zone, dengan highlight yang mana kita sesuai dengan kode pos. Ini contohnya Padang ya, memang Sumatera tentunya gempa bumi yang resiko yang cukup besar,
dan kita bisa membagi per kode pos daerah-daerah mana yang saham insurance-nya naik ya tiap dari tahun ke tahun, dan juga yang mana yang menurun, dan juga yang mana tiba-tiba exposure-nya naiknya cukup signifikan dan yang lain-lain. Jadi ini kita memonitor akumulasi kita dengan reporting ini. Terus ya EQ modeling tentunya ini juga kita bekerja sama dengan ya salah satu reinsurance broker untuk melihat data kita bagaimana kita lakukannya. Ini biasanya setahun dua kali dan juga melakukan dynamic portfolio optimization secara dua tahun sekali atau dengan sesuai dengan kebutuhan. Ya ini hanya contoh saja. Terus juga kata strop cover itu sebenarnya hanya reinsurance yang kita beli lah. Ya tentunya kita membeli treaty excess of loss dan juga facultative placement. Dan kita di kita punya dashboard exposure ya. Jadi dashboard exposure ini kita ini untuk hanya informasi potensi klaim. Jadi misalnya ada terjadi gempa bumi di certain area, misalnya di Manado atau di mana, atau letusan gunung berapi, kita secara cepat akan mengetahui polis-polis yang mana yang terdampak. Ya di sini bisa dilihat, kita bisa melihat langsung ada beberapa polis, ada beberapa risk, terus juga sum insured, total sum insurednya berapa, dan retensi wahana tata berapa. Jadi kita langsung bisa melihat berapa potensi yang kita akan kena, dan juga distribusi okupasi dan kelas risiko juga kita ada langsung ada grafiknya, dan juga per daerah, kota, kabupaten, kita langsung bisa melihat perbandingan antara TSI-nya dan retensinya. Ya, jadi ini reporting kita yang kita lakukan untuk membantu kita bagaimana memitigasi resiko daripada gempa bumi dan juga mengontrol daripada akumulasi daripada resiko gempa bumi atau bencana alam. Ya mungkin ini terakhir dari saya. Ya untuk kesimpulannya tentunya ya COVID-19 dan potensi bencana alam, saya rasa dua hal yang berbeda yang saling tidak menunggu ya teman-teman. Jadi resiko kedua tersebut selalu terus berjalan sampai saat ini. Ya moga-moga COVID-19 ketemu vaksinasinya atau ketemu obatnya. Cuman saya rasa potensi bencana alam itu terus-terusan dan tidak ada obatnya. Ya, jadi yang menjadi kita perhatian kita semua bahwa hal ini resiko ini akan berjalan terus. Tentunya untuk underwriting guidelines, kita sebagai perusahaan asuransi tentu harus mereview. Ya, kita melihat risk appetite mana yang kita mau garap atau mau kita mau kontrol. Ya, ini memang tergantung dari kebijakan dan strategi manajemen masing-masing. Tentunya untuk treaty juga saya rasa kita untuk pembelian excess of loss atau hal yang penting. Kalau prinsip kami sih selalu kita pokoknya maunya tidur yang nyenyak. Jadi kita harapkan excess of loss kita ini benar-benar cukup untuk mengcover apapun yang terjadi. Ya, jadi ini kalau itu prinsip dari kami, saya harapkan ini juga bisa juga menjadi poin yang penting. Ya tentunya transfer risiko ya memang ya kita harus transfer risk kita kepada reinsurance. Ya saya rasa MyPak juga sangat membantu di sini. Kita juga sudah banyak memberikan sesi yang wajib dan juga membantu MyPak juga untuk bagian research-nya. Ya, jadi transfer risiko ya pemilihan reinsurance itu merupakan hal yang sangat penting.
dan pelatihan training, ya kita tahu ini potensi ini masih berjalan terus, ya jadi secara internal maupun kepada eksternal, bagaimana kita bisa mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita, kepada nasabah kita, bahwa risiko ini berjalan terus. Dan secara internal pun juga tentunya ya kita terus menggali atau bagaimana kita bisa mengimprove, memanage risikonya untuk bencana alam, dan juga bagaimana kita bisa memberikan ya manfaat daripada asuransi bencana alam ini kepada masyarakat Indonesia. Ya mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lakukan dalam Q&A. Begitu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Sangat menarik ya presentasi beliau, bagaimana beliau selaku CEO di PT Asuransi Wanatata juga sangat tanggap melakukan manajemen risiko di perusahaannya. Seperti yang beliau sampaikan, 2009 itu ketika beliau awal menjabat, ternyata dikejutkan oleh gempa di Padang, gitu ya. Sementara portofolio Aswata memang kalau kami lihat cukup banyak juga di Padang. Jadi memang mengerucut dari apa yang disampaikan beliau, juga menarik beliau bahkan menjelaskan detail dari portofolionya ya, apa yang dilakukan di Aswata, juga misalnya kayak dashboard, exposure, dan sebagainya, itu mungkin jadi suatu sharing knowledge buat teman-teman di acara ini ya, bagaimana Aswata melakukan dengan baik manajemen risiko di perusahaannya. Baik, kita simpan dulu ya pertanyaannya, Bapak-Ibu. Kita lanjut dulu ke pembicara kedua, yaitu Bapak Bayu Samudro. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Bayu Samudro melakukan presentasi. Waktu yang kami alokasikan 20 menit. Kayaknya panitia sudah siap ya untuk running the materi. Silakan Pak Bayu, monggo. Ya, terima kasih Om Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ibu, ini biasanya kalau saya ngajar kelasnya ikut ngobrol, tapi ini karena apa COVID begini, jadi pertanyaannya nanti akan diatur oleh Om Hedi ya. Slide saya, slide saya sudah ada di screen belum Om Hedi? Slide-nya ya, silakan panitia screen. Okay. Ah, kali ini bagus. Mohon maaf tadi Pak Christian agak trouble dikit. Sorry. Oke, langsung ke slide nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kan Mas Dani tolong slide nomor 2 itu. Jadi kalau semua teman-teman underwriter, REAS ataupun dari teman-teman broker di sini ya ataupun agent itu udah pasti tahu slide nomor 2 tolong. Earthquake itu kan sesuatu yang sifatnya alhamdulillah ya masih low frekuensinya. Jadi di balik bencana selalu orang mengatakan alhamdulillah low frekuensi tapi severity-nya high. Jangan sampai, insya Allah mudah-mudahan, jangan sampai dua-duanya high itu. Kalau sudah high frekuensi dan high severity, wah, repot orang asuransi dan repot juga masyarakat kita ya. Nah, di slide berikutnya juga ada beberapa sampel gempa bumi yang tadi sudah diresap oleh Pak Christian. 2004 itu yang paling besar ya. Dalam sejarah Indonesia, saya rasa dalam artian skala gempa buminya dan ketinggian tsunami-nya, kalau kita lihat, itu sekitar 35 meter. Dan disusul gempa Jogja, gempa Padang, kemudian ada Lombok dan Palu yang mengagetkan kita semua dengan kasus baru yang namanya likuifaksi itu. Selat Sunda juga sebenarnya itu juga pada saat terjadi kita semua bertanya-tanya, kok nggak ada early warning? Padahal sinyal untuk memantau gempa bumi, volcanic eruption itu ada dipasang di Selat Sunda. Ya ternyata itu akibat longsor mungkin ya, runtuhan beberapa bagian dari Gunung Anak Krakatau yang sedemikian besar dan beratnya sampai menimbulkan tsunami. Itu sedikit mungkin semacam flashback ke slide berikutnya mungkin Mas Dani. Nah, di sini saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Christian tadi. Earthquake, volcanic eruption, tsunami, itu kan
resiko yang sampai sekarang belum bisa diprediksi oleh manusia, siapapun. Kapan dia terjadi, nggak ada yang tahu. Dan di bawah tanah itu manusia belum punya kemampuan untuk memprediksi. Di atas tanah udah hebat. Kita bisa tahu mau ada apa badai, angin ribut nanti bulan depan, minggu depan, daerah sini yang kena, sekitar jam segini. Kita sering dengar itu di ramalan cuaca di TV-TV, terutama TV luar negeri. Tapi belum ada yang bisa memprediksi kapan lagi gempa di Padang. Nggak ada. Atau Jakarta yang tadi dibilang megatrust, baribis, segala macam. Oke, tapi nggak ada. Nggak ada yang bisa prediksi. Slide berikutnya mungkin, Mas Dani. Nah, belum ada teknologi yang bisa melakukan itu. Tapi, ya, statistik, data, sejarah, Indonesia, posisi geografisnya memang dikaruniai tadi. Ya, dikaruniai dengan alam yang indah tadi, seperti Pak Kis bilang, tapi juga subur. Nah, suburnya itu karena apa? Karena banyak gunung berapi. Makanya subur tanahnya, pantainya indah. Iya, banyak tsunami-nya tapi. Jadi ada plus minus lah. Dalam kehidupan selalu ada yang plus minus, ya. Kayak tangan kita balik, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, saya mencoba membahas pertama, saya mau lihat dari sisi kita sendiri sebagai tertanggung dan pelaku asuransi. Ingat ya, kita semua pelaku asuransi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat. Sabtu minggu kita itu tertanggung. Nah, kalau bicara gempa bumi, misalnya deh, ya, di sini saya tuliskan, mungkin di slide belum ada, sebagai tertanggung kita semua udah belajar risk management process. Ya, teman-teman yang belum bisa lihat, saya pikir bisa langsung dengar, ya. Risk management process itu ada 4 kan. Minimize, eliminate, retention, dan transfer. Kita semua udah belajar ini. Mulai dari ujian A3, A2, CGI bahkan. Nah ini udah mulai kelihatan di screen. Ya. Minimizing. Apa misalnya? Ini kita bercermin dari diri kita, rumah kita sendiri dulu deh. Dari properti kita sendiri. Atau kalau ada teman-teman marketing atau broker kan untuk memberikan suggestion dalam presentasi atau rekomendasi. Bangunannya sebisa mungkin tahan gempa. Terutama kalau dia di zone 3, 4, 5 ke atas. Nyimpen stoknya. Ya. Listriknya hati-hati. Karena apa? Jangan lupa, fire and explosion following earthquake itu masuk dalam salah satu main perils di dalam polis gempa bumi Indonesia. Kemudian, flood and inundation. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Jadi akibat gempa, terjadi banjir misalnya, itu ada dijamin. Walaupun tidak ada dalam demperils, nanti di exclusion kita lihat. Flood and inundation excluded, kecuali ada buyback-nya di situ. Kecuali flood and inundation terjadi selama 72 hours setelah kejadian gempa, volcanic eruption, atau tsunami. Ya, jadi makanya minimizing di sini saya tambahkan dengan barang-barang yang rentan rusak sama air, monggo ditaruh agak ke atas sedikit. Listriknya juga hati-hati. Ya. Nah, next, eliminate. Kalau eliminate-nya yang ekstrim nih. Tadinya lokasi pabriknya di Padang. Kena gempa terus. Dan kadang-kadang kalau dari sisi tertanggung ya, saya sering ngobrol sama mereka. Mereka simply bilang, Pak Bayu, saya yakin nanti asuransi bayar kok. Tapi kehilangan saya, klien saya ini gimana? Ada BI-nya? Iya. Tapi kepercayaan klien saya, ah, jangan beli lagi stok di, apa, dari Bapak ABC deh. Nanti kalau ada gempa gimana? Habis lokasinya di Padang sih. Misalnya ya, saya nggak menjelekkan kota Padang atau apapun, tidak. Nah, eliminate-nya apa? Ekstrim tadi saya katakan, dia pindah lokasi pabriknya, atau bisnisnya, atau rumahnya, atau rukonya. Dia pilih yang warna biru tadi kalau saya lihat di petanya Pak Hedi dan Pak Kris. Kalimantan, Sumatera Timur. Batam, Pekanbaru, dia pindahkan ke situ. Itu eliminate. Retention, yang ketiga. Kita tahu ini kan, kalau kita pahamnya on retention, OR. Saya nggak beli asuransi, saya nggak transfer. Tapi ingat, harus ada saving yang cukup. Yang diasumsikan at least mencukupi kalau memang terjadi gempa bumi, volcanic eruption, tsunami. Dan asumsinya, jangan pakai PML. 100%. Jadi supaya savingnya itu adequate. Yang terakhir transfer. Nah disinilah polis asuransi kita berjalan. Tadi menarik tuh, saya pinjam data Pak Kris ya Pak.
yang di Palu dan Lombok itu kan kelihatannya besar sekali ya. Tapi apa? Amount of loss-nya kecil. Sekali lagi, dengan segala hormat, nggak bermaksud ngapa-ngapain ya. Alhamdulillah, itu kejadiannya di Lombok atau Palu. Sekali lagi, jangan salah persepsi ke saya. Alhamdulillah, Lombok, Palu. Kalau itu terjadi di Jakarta atau Jawa Barat, selesai. Karena di Palu, Lombok, Lombok mungkin ya, berapa sih banyak hotel di sana? Industri apa sih yang ada di sana? Atau di Palu? Ruko? Mana ada gedung-gedung kayak Sudirman Tamrin, Gatot Subroto? Nah, ini yang harus dipikirkan. Sementara, saya yakin akumulasi tiap-tiap semua teman yang ada di asuransi di webinar ini, pasti paling tinggi Jawa Barat dan Jakarta. Nanti saya kupas sedikit mengenai katastrofi excess of loss-nya seperti apa. Ya, next slide. Mas Dani, tolong. Nah, ini. Dari sisi tertanggung. Sekarang kita lihat dari sisi asuransi. Serupa dengan Pak Kris. Ya. Nah, satu. Dikontrol akumulasinya, dibatasin kalau perlu nerima resiko yang ada di zone 4 atau zone 5. Sampaikan ini dengan baik-baik ke marketing. Oke, okay? Karena marketing biasanya kan nggak mau tahu, pokoknya budget. Ambil aja resiko apapun di Padang, gempa bumi, segala macam, di Lombok, akses aja di Bengkulu, kan gitu. Nah, yang kedua, kalaupun memang sudah ada, oke, okay, dikontrol tadi. Dibatasin akumulasi maksimumnya berapa. Tentunya ini kerjaan orang underwriter nih, untuk menghitung tadi, updated kalau perlu monthly atau quarterly. Yang ketiga nih yang harus hati-hati. Dan saya rasa semua teman-teman punya katastrofi excess of loss. Hanya hati-hati ya, katastrofi excess of loss itu bersifat loss occurrence. Saya ambil sampel gini. Sekarang kita bicara 2020. Waktu 2019, misalnya, saya punya kapasitas excess of loss 200 juta di treaty 2019. Begitu treaty 2020, saya punya kapasitas excess of loss, saya turunkan menjadi 100 juta US. Hati-hati. Semua resiko yang di-accept 2019, assuming annual year basis property, itu renewal-nya kan akan ada di 2020. Jadi yang renewal bisnis 2020, dulu nyampe ke 200 juta, ya. Sekarang sementara kapasitas kita di 2020 hanya 100 juta. Hati-hati nih. Jadi merubah kapasitas katastrofi excess of loss, hati-hati. Kenapa? Karena dia bersifat loss occurring. Dia hanya bayar kalau loss-nya terjadi di periode dia. Which is 1-1 sampai 31 Desember umumnya. Reasuransi treaty gitu. Jadi hati-hati dengan katastrofi excess of loss. Kalau Anda mau merubah limit, kalau nambah nggak apa-apa. Tapi kalau mengurangi, hati-hati. Karena apa? Resiko yang sudah ada di buku kita 2019 kan akan kebawa 2020. Kalau terjadi klaim 2020, apakah katastrofi excess of loss kita masih cukup? Itu untuk renewal baru ya. Semua perusahaan pasti punya budget, punya target untuk increase. Gimana new business-nya? Ini sekadar sharing juga. Jadi untuk menurunkan kapasitas excess of loss berarti hati-hati. Karena most likely mereka bersifat loss occurrence basis. Next, yang keempat, fakultatif outward lah. Ya. Jangan serakah kalau kerja di asuransi. Jangan ambil OR semua. Harus bagi-bagi. Kan sudah banyak asuransi yang tahun lalu dia tumbuh 200%. Kita tunggu aja setahun dua tahun lagi. Pasti akan terjun bebas dia. Karena apa? Prinsip underwriting-nya, prinsip kehati-hatiannya, mengontrol akumulasinya, itu diabaikan semua. Demi untuk mengejar gross. Nah, makanya fakultatif outward. MyPark bisa. MyPark juga bisa kan, Hedi ya? Bisa. Selain ya, sesi yang wajib, mereka juga menerima untuk fakultatif outward. Ya. Nah, yang terakhir di halaman ini, first loss. Kalau misalnya Anda kira-kira punya berapa ratus klien di satu kota, misalnya kalau di jumlah nggak cukup treaty kita, fakultatif juga susah, dari awal coba terapkan first loss. Menawarkan ke brokernya. Satu sisi, ya, dari sisi tertanggung adalah, apalagi di zaman gini, uang preminya kan juga nggak full. Ini siasatnya underwriting untuk menjembatani antara kebutuhan tertanggung yang, Pak Bayu, saya nggak kuat bayar premi nih kalau segini. Oke,
bagaimana kalau 80% atau 60% aja Pak yang dipertanggungkan? Oh bisa, bisa. Apakah preminya turun? Iya, tapi tidak proporsional karena kita punya table asset of loss. At least ada solution gitu loh. Kalau agen atau marketing datang ke underwriter, ya, tawarkan first loss. Di sisi lain, first loss juga bisa mengurangi akumulasi yang ada di buku kita terhadap EQVAT ini. Next, Mas Denny. Nah, saya masuk ke PSA GBI. Ini Pak Hedi teman baik udah lama, udah puluhan tahun sama saya. Ya, saya cuma memberikan suggestion nih, Bos, ya. Teman-teman lain juga. Nah, saya sering berpikir dan diskus sama teman-teman fondasi. Yang namanya gempa bumi datangnya dari bawah, itu pasti fondasi rusak duluan. Tapi kenapa fondasi dikecualikan? Ya. Maksud saya sangat besar kemungkinan pada saat gempa bumi fondasi pun rusak. Dan akan bahaya kalau yang diganti cuman di atasnya doang. Kayak foto yang di Padang tadi yang Pak Kris sharing kan, hotelnya hancur semua, bangunannya hancur, kita ganti atas. Apakah fondasinya masih kuat? Apakah dilakukan penelitian oleh engineering consultant yang mengatakan this foundation is still adequate after the earthquake, after the shock? Nah, jadi suggest saya sih fondasi itu masuk dalam salah satu masuk dalam submission bangunan mungkin ya. Bagian supaya supaya klien juga artinya kalau kita memberikan proteksi asuransi yang full aja, yang total supaya prinsip indemnity-nya berjalan kan mengembalikan posisi dia sama seperti saat sebelum loss, fondasinya masih bagus ya kembalikanlah ke situ. Suggest saja nih Pak Hedi ya supaya nanti kita discuss. Ya, Pak Bayu. Nah, yang kedua penjarahan. Ini juga menarik yang waktu Palu Lombok. MyPak polis gempa bumi tidak bisa di-extend dengan RSMDCC. Dan kalaupun di-extend RSMDCC, review aja nih, saya yakin teman-teman ingat semua. Itu penjarahan dijamin hanya pada saat terjadi kerusuhan huru-hara. Jadi dalam klausula RSMDCC itu jelas, penjarahan dijamin selama ada kerusuhan huru-hara. Yang terjadi di Palu atau Lombok mungkin ya, begitu ada gempa, Indomaretnya katalah ditinggal sama pegawainya. Ya semua ketakutan kan. Besoknya orang-orang kelaparan. Dan itu nggak bisa dipungkirin ya, yang namanya manusia itu sama seperti binatang. Begitu lapar, ya sudah. Dia akan survival. Membunuh orang, merampok, ataupun ngambil punya orang, itu survival. Nggak bisa. Jadi pada saat Indomaret tadi, misalnya Indomaret ditinggal sama satpamnya, mallnya ditinggal sama pegawainya, lapar orang, butuh pampers buat bayinya, butuh susu buat anaknya, ya diambil. Nggak ada unsur kekerasan kebongkaran. Dalam beberapa hari setelah gempa bumi kan belum ada pak polisi, belum ada tentara, masuk-masuk aja dia, ambil. Mau klaim RSMBCC? Nggak bisa. Kok nggak ada kerusuhan huru-hara? Ya, nah terus, di slide berikutnya, slide nomor 5, tolong Mas Dani. Di slide nomor, di bullet point nomor 1 saya katakan gitu. Itu almost foreseen memang. Agak berat mungkin buat underwriter. Almost foreseen. Begitu ada gempa, vulkanik erupsi, tsunami, itu chaos. Tapi perut tidak bisa nunggu. Mungkin buat orang-orang seumuran saya, seumuran Anda semua sudah bisa tahan lapar lah. Anak-anak, lansia, nggak bisa. Tetap mereka harus makan. Kebutuhan primer. Ya. Bagaimana polis PSG BI untuk mencakup ini? Lalu, saya juga dengar beberapa teman-teman di asuransi mencoba masuk ke PAR. Bukan ke bawah bumi. Apanya? Kalau TEF. Nggak ada kekerasan. Nggak ada pengusakan. Looting. Nah, kemarin saya diskus sama Pak Imam nih. Teman kantor. Masuk di looting. Nah, looting. Tapi proksimanya apa? Gempa bumi. Gempa bumi di-exclude kan di PAR Indonesia. Supaya beli lewat MyPak kan. Jadi masih rework ini. Nah, saya sih suggest yang kedua, penjarahan ini mohon MyPak kalau bisa ya, supaya clear, mengundang pakar-pakar yang dalam bidang asuransi mungkin. Gimana caranya kita membantu nih klien kita yang kayak retail shopping mall itu kalau ada penjarahan pun setelah gempa bumi mungkin dikasih hours clause mungkin ya itu. Next yang flood inundation. Ini yang saya singgung sedikit tadi.
flood inundation ada dalam exclusion. Tapi ada buyback-nya. Kecuali flood inundation itu terjadi within 72 hours setelah kejadian gempa, volcanic eruption, atau tsunami. Nah, ini nggak banyak orang yang tahu. Karena di halaman satu wording, name perils-nya hanya Eki, fire explosion following earthquake, volcanic eruption, tsunami. Padahal flood inundation itu dijamin sebenarnya. Subject to 72 hours setelah terjadi resiko yang dijamin di polis. Itu clear di wording. Saya suggest di bawah, kenapa nggak langsung aja masukin ke atas flood and inundation? Selain lebih clear, transparan, mungkin juga bisa bantu marketing untuk meningkatkan daya jual. Oh, ada lagi resiko yang bisa masuk nih, flood inundation. Ya, nomor 6, slide berikutnya Mas Dani, basis sum insured. Ini juga harus hati-hati underwriter. Ya, biasanya masyarakat Indonesia most likely beli polisnya wording par, munich re, dan dia menggunakan new replacement value. Nggak melakukan depresiasi, nggak memperhitungkan depresiasi, baik dalam partial loss ataupun total loss. My part polisnya indemnity, which is memperhitungkan depresiasi. Ada BI-nya MyPak, betul. Dalam bisnis interruption. Jadi, sebisa mungkin underwriter pada saat mengaksep ya, satu gedung, satu mall, section 1, section 2-nya dengan par, lalu ada gempa bumi, ini harus hati-hati nih. Karena klien taunya kalau di par, akan diberikan penggantian new replacement value. Nggak ada depresiasi. Tapi kalau proxima cost gempa bumi, kalau mengacu ke standar wording ya, saya bicara standar wording gempa bumi, mengacunya indemnity. Ini harus diterangkan dengan baik ke broker, ke agen, ke tertanggung. Nah, mungkin untuk menjembatatinya, saya juga kepinginnya si PSAGB itu mungkin punya dua version. Walaupun di wording juga ada, kecuali disetujui dengan lain. Ya, saya setuju kalimat itu, cuman berapa banyak orang yang baca wording sebenarnya. Nggak usah kita salahkan tertanggung deh, teman-teman di industri asuransi aja, apa siapa yang pernah hafal wording, hatam wording, sedikit. Hanya orang-orang yang nggak beres saja yang hafal wording, menurut saya ya. Karena ngapain juga dia hafal wordingnya. Tapi itu penting pada saat claim. Nah, kalau lebih baik lagi sih memang PSA GBI dilekatkan new replacement clause, betul. Tapi kan itu yang tahu cuman broker yang udah pengalaman ataupun agen pengalaman, tapi tertanggung deh nggak tahu. Kenapa nggak seperti flood inundation tadi, langsung masukkan di dalam name perils, atau untuk sum insured atau loss settlement-nya diberikan dua versi, yang align dengan polis par. Dan keuntungan pakai new replacement juga sangat sangat sering dirasakan oleh orang claim ya, claim departemen. Kenapa? Menghitung depresiasi itu simple, tapi belum tentu tertanggung langsung mau. Bisa berantem dulu dispute. Tapi kalau mengganti dengan barang baru, itu jauh lebih simpel sebenarnya. Ya. Maksud saya dengan new replacement value itu lebih mempercepat proses claim, meminimize dispute claim, segala macam. Not to worry about the premium. Karena begitu kita menggunakan NRV, sum insured-nya kan juga harus NRV. Harus barang baru. Otomatis underwriter akan menerima premi lebih besar dibanding indemnity. Makanya dia diizinkan karena tidak melanggar prinsip indemnity. Klien bayar lebih di depan, wajar kalau dia terima benefit lebih di belakang atau pada saat klaim. Ya. Nah, yang terakhir nih. Ini kalau mengacu ke polis PSGBI, satu slide sebelum ini mungkin Mas Dani. Satu lagi mungkin. Yang setelah slide ini. Saya melihat di polis PSGB ini di polis kebakaran juga ada sebenarnya ya, dan ini sudah lama saya mikir sendiri maksudnya, tapi nggak bisa nyari solusinya. Jadi dengan ngomong di sini, mudah-mudahan Om Hedi bisa bantu selesaikan Om. Siapa? Ada di slide nggak Mas Dani? Slide setelah ini Mas Dani? Loh kok nggak ada? Satu lagi yang ada pasal 2.3 itu. 2.3 ya. Iya, 2.3. Sambil nunggu yang di screen ya, teman-teman, saya bacain di pasal 2.3 itu sama seperti polis kebakaran kita. Pencurian yang terjadi selama resiko dijamin dikecualikan. Nah, terus di pasal yang lain
ada kewajiban buat tertanggung untuk meminimais jumlah kerugian, menyelamatkan harta benda ya semaksimal Anda mampu. Itu kewajiban lo. Bahkan ada kalimat di bawahnya, segala hak atas klaim akan hilang kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan. Gimana kalau ada gempa bumi, kemudian terjadi kebakaran di gudang kita akibat gempa bumi ya, yang listriknya rubuh, spark, kena stok kita terbakar. Baru 50% terbakar. Saya tertanggungnya nih, masih banyak pegawai saya di situ. Saya suruh pindahkan barang-barang, pindahkan dulu keluar, supaya nggak ikut terbakar. Saya melaksanakan kewajiban saya tadi kan, sedapat mungkin menyelamatkan barang-barang. Pas pindah keluar, karena di pinggir jalan raya, banyak yang maling. Terus, nggak dijamin. Saya mesti gimana? Kalau saya diam aja, karena saya tahu, wah, kalau gue bawa ke depan nih, barang-barang gue, ini jalan raya rame, bisa dicuri. Nggak dijamin, ah saya diam aja. Saya melanggar kewajiban condition. Anda harus maksimal mungkin menyelamatkan. Jadi repot. Saya nggak tahu, mungkin nanti ada Bapak Ibu dari Andreta yang mungkin bisa kasih masukan ke saya mengatasi situasi yang seperti ini gimana. Saya mesti menyelamatkan, tapi kalau nanti ada yang ngambil pas proses penyelamatan nggak dijamin, tapi kalau saya nggak menyelamatkan, saya melanggar condition. Ya, harus hati-hati di sini. Itu saja sih mungkin Om Hedi dari presentasi saya. Sudah 20 menit, udah ya kayaknya ya. Belum ya. Jadi kesimpulannya ya bencana alam tetap harus hati-hati. Kita semua kerja di asuransi, kita tahu yang namanya unforeseen, kita tahu yang namanya apa itu resiko uncertainty of loss. Ya. Ya. Peluang untuk mengasuransikan, saya lebih cenderung mengatakan kalau untuk resiko gempa bumi terutama earthquake ya, itu wajib. Itu wajib. Apalagi kita udah tahu kayak even West Java aja, Jakarta Barat itu duduknya di mega trust segala macam itu. Jadi wajib itu beli polis gempa bumi segala macam, volcanic eruption, tsunami. Itu mungkin dari saya, Om Hedi, untuk presentasinya. Karena data tadi udah Pak Kris sudah lengkap, saya cuma menyinggung sedikit atau mereview sedikit mengenai kesiapan treaty-nya, hati-hati, wording polisnya, risk management-nya. Ya. Demikian Om Hedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu presentasinya. Menarik ya apa yang kita dengar bersama dari presentasi Pak Bayu. Kalau kita dengar bersama itu memang paparan teknis ya, bagaimana kiprah beliau sebagai underwriter di beberapa perusahaan dan juga pengajar asuransi di beberapa lembaga pendidikan. Tadi beliau meng-highlight juga hal-hal teknis yang terkait dengan PSA GBI dan juga mengusulkan saran-saran mengenai polis asuransi gempa bumi sendiri. Misalnya seperti fondasi, tadi banjir, penjarahan, dan juga basis of some insurance. Memang sebagai informasi buat Pak Bayu dan juga kita semua, hal-hal itu juga sebagian besar memang sudah dibahas di AUI ya Pak ya. Jadi mungkin nanti kita refresh lagi di AUI, nanti sebagai PR juga bagi saya sebagai pengusaha AUI untuk memfollow up apa yang tadi disampaikan Pak Bayu. Memang contohnya kita bisa jawab langsung sih apa yang disampaikan Pak Bayu. Contohnya mengenai hour close, kita pernah juga mengajukan usulan, jadi bukan 72 jam Pak Bayu, tapi menjadi 21 hari gitu ya. Jadi bukan 3 hari gitu ya. Kita sudah sampaikan juga UI dan kita bahkan juga ada seminar yang juga di 2018, mengenai seminar dengan UI membahas hal-hal ini, termasuk juga 3 bencana yang tadi disampaikan Pak Christian tentang bencana Lombok yang merupakan serial earthquake ya, jadi kejadiannya tidak cuma sekali tapi beberapa kali, sehingga itu juga dibahas mengenai outflows. Lalu juga Palu Donggala di mana ada 3 sub bencana, yaitu earthquake itu sendiri, likuifaksi dan tsunami, dan terakhir yaitu
gempa tsunami di Selat Sunda akibat runtuhnya sebagian Anak Krakatau. Jadi memang waktu itu yang mengerucut diskusi tentang penjarahan gitu ya. Jadi memang akhir dari diskusi kami dengan AU yaitu memang tidak ada di polis gempa ya. Jadi sebagai informasi bersama Bapak Ibu, memang polis PSAGBI ini dibentuk di tahun 2003 ya. Mulai diperkenalkan 2004. Jadi itu dibahas oleh tim teknis AUI merupakan polis nempelo. Jadi tadi disebutkan Pak Bayu yaitu earthquake, volcanic eruption dan tsunami. Jadi emang tidak menjamin penjarahan. Tapi juga AUI di 2009 kalau nggak salah memodifikasinya dengan menambahkan klausul tambahan yang sudah di-approve oleh AUI, tapi tidak termasuk yang tadi disebutkan Pak Bayu mengenai penjarahan. Memang intensinya gempa bumi itu sendiri adalah terkait dengan nempel. Tapi nggak apa-apa Pak Bayu, nanti kita catat ini sebagai masukan. Dan bagus tadi yang sampaikan Pak Bayu dengan gamblang mengenai praktek-praktek mitigasi risiko secara teknis ya, terkait dengan profil risiko gempa bumi bagi masing-masing underwriter. Baik, kita tutup acara presentasi dari kedua narasumber. Kita lanjut ke acara tanya-jawab dari peserta webinar ini. Bagaimana tata tertib? Memang bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom ini, dan nanti dari panitia akan menyampaikan kepada saya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk sesi pertama, kita buka kesempatan buat tiga peserta yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama dan juga perusahaan dari Bapak-Ibu semua. Saya tadi dapat nih catatan satu pertanyaan tanggapan dari Ibu Husnul Khotimah, PT Asuransi Bakti Bayangkara. Pertanyaannya diajukan ke Bapak Christian Manandi, yaitu terkait waspada terhadap terjadinya bencana. Bahwa bencana yang seolah-olah ada di depan mata menjadikan para underwriter enggan untuk mengaksep beberapa risiko CAR, khususnya di wilayah timur seperti Sulawesi. Terakhir juga adanya banjir bandang di daerah Bantaeng dan Palopo. Mohon saran dari Bapak juga untuk mewakili pertanyaan dari para underwriter. Mungkin ini pertanyaan Bu Husnul bagus, tidak hanya buat Pak Christian ya, tapi juga kita perluas aja nanti Pak Bayu bisa menanggapi juga, karena ini terkait dengan praktisi di underwriter. Pak Christian mungkin bisa mendengar ya tadi ya? Bisa Pak. Ya, mungkin kalau Pak Christian sudah, ini silakan nanti Pak Bayu menanggapi juga selaku underwriter teknisnya. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Husnul atas pertanyaannya. Saya rasa cukup bagus ya. Memang, ya kalau pengalaman saya, memang saya kan nggak pernah di teknik, selalu di manajemen dan kebanyakan ada juga di marketing. Saya rasa pertanyaan daripada Ibu ini, ya tentunya kita harus kembali kepada prinsip sebagai underwriter ya Bu ya, bahwa ya kalau apa ya kita harus melihat risiko-risiko itu berdasarkan data yang ada, mungkin berdasarkan laporan survei dan juga berdasarkan rate premi maupun deductible. Jadi ya segala sesuatu itu yang memang tugas daripada underwriter untuk bisa melihat risiko tersebut bagaimana. Karena tanpa informasi-informasi tersebut, memang apalagi kalau dilihat frekuensi daerahnya atau frekuensi yang terjadi bencana alam sering, ya kita juga harus melihat data yang ya secara lengkap ya, secara komprehensif gitu loh, bahwa apakah lokasinya memang di daerah yang sangat rawan, terus pembangunannya bagaimana. Mungkin kalau CAR juga kita juga ada harus melihat siapa operatornya, siapa yang ngebuat dan prinsipalnya apa. Ya ini hal-hal ini juga bisa menjadi pertimbangan
terus dari bagaimana juga dari segi rate-nya, dari segi deductible-nya, ya, dari warranty-warranty-nya, segala di dalam klausula-klausulanya. Jadi ini ya saya rasa ya itu memang basic sih, itu ya sebagai underwriter ya memang ini ya apa mungkin dari pengalaman daripada mendapatkan informasi yang cukup detail ini, ya ini yang menjadi bagian dari penting daripada penutupan asuransi sih. Jadi saya rasa saya nggak bisa, memang nggak bisa memberikan apa jawaban yang pasti, tapi saya rasa setiap resiko juga kita melihatnya juga kurang lebih sama lah. Ya daripada data, daripada segi premi, daripada hasil surveinya, daripada analisa-analisanya itu yang memang menjadi basic untuk kita bisa mengakses resiko tersebut atau tidak. Ya, itu mungkin yang saya bisa jawab. Semoga-moga bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Christian atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Kusnul dari Asuransi Bakti Bayangkara. Mungkin bisa juga pandangan dari sisi lain dari Pak Bayu Samudro terhadap pertanyaan Ibu Kusnul. Silakan Pak Bayu, monggo ditanggapi. Tadi yang pertama dia membangun apa? CAR apa? CAR nih Pak. CAR. Mungkin saya bacakan lagi Pak ya. Jadi dikarenakan ada potensi bencana alam, jadi underwriter ini enggan mengakses beberapa risiko CAR, khususnya di wilayah timur seperti Sulawesi ini. Okay. Terakhir, adanya banjir bandang, contohnya di daerah Bantaeng dan juga Palopo. Jadi mohon saran dari Bapak narasumber sebagai wakil, pertanyaan ini wakil dari para underwriter. Silahkan, Pak. Okay. Yang pertama, resikonya memang mau dibangun di sana dan kita nggak bisa rubah. Yang kedua, kita juga nggak bisa rubah kontur alam di Sulawesi. Seperti tadi yang dibilangkan, banyak gempa ataupun dia apa yang banjir bandang. Nah, yang bisa kita lakukan memang ya satu, sekarang kalau saya harus mencampurkan sedikit dengan marketing approach-nya nih, Pak Hedi, Om Hedi. Jadi, bisnis itu dari siapa? Kalau dia dari agent yang sudah kasih bisnis kita bagus, atau dari broker yang sudah kasih bisnis kita bagus, ya kita harus bantulah kalau dari sisi marketing approach ya. Itu satu. Yang kedua, kalau account itu plat merah, dan saya misalnya kerja di asuransi plat merah, nggak ada pilihan kan? Harus ambil. Kalau nggak ngambil nanti kena SPP lah awak ini. Iya kan? Ambil dikit ya. Ya, jadi hal-hal itu memang sebenarnya bukan underwriter, tapi underwriter harus mempertimbangkan itu ya. Jadi, menjadi seorang underwriter bukan hanya textbook, lihat buku, nggak bisa. Nggak mau saya daerah rawan gempa. Ya, itu sih, lo nggak usah ujian A3 IK, A2 IK, ataupun SEII. Sense of business-nya di mana? Kalau dia, bos, ini dari broker yang udah ngasih kita sekian puluh miliar dalam 5 tahun loss ratio bagus, tolong bantulah. Nah, kita harus bantu itu. Nanti kita bicara membantunya gimana. Yang kedua, saya ulangi lagi, kalau dia plat merah atau grup bisnis misalnya, kan nggak mungkin bisa kita tolak. Misalnya saya di Sinarmas, terus itu proyeknya Sinarmas bikin perumahan di sana, nggak mungkin saya tolak. Nah, gimana underwriter memuaskan tertanggung dan mensecure company-nya? Satu, ya. Mungkin CAR untuk section satunya, CAR selain daripada act of God-nya ya, spesifik misalnya gempa bumi, kita full value. Saya lagi. Tapi untuk gempa buminya, flood-nya, banjir, kita tawarkan first loss limit. Itu internal kita. Yang kedua, jangan diambil semua. Tawarin koas. Sharing the pain, Pak. Hah? Sharing the pain, ya, Pak. Iyalah. Bagi-bagi. Sharing the risk lah. Kelas 1 SD-nya orang asuransi belajar kan trading the risk. Jangan tawarin reas. Kalau reas kan teman-teman suka, ah nanti gue bayar RICOM lagi kalau ada overriding commission. Ya udah kita tawarin, kita harus tahu resiko ini sebenarnya agak susah placement-nya nanti. Karena lokasinya daerah rawan gempa. Langsung menawarkan sesuatu yang menarik gitu loh, co-insurance. Nggak usah serakah juga lah. Ya, co-insurance kita tawarkan. Nah, tawarkan fakultatif tadi ke MyPark. Semuanya, jangan hanya gempa buminya misalnya. Ya, jadi pakai plusnya. Terus next yang harus dilihat, kalau
gempa bumi itu apa occurring period-nya berapa tahun? Dan prosesnya apakah sudah si kontraktornya sudah sedemikian rupa seperti Pak Kris tadi sedikit bilang, apakah sudah dia melakukan mitigation, prevention kalau sampai ada gempa pun masih kuat? Ya itu juga harus bicara reputasi kontraktor. Masalahnya data di Indonesia nggak gampang, kita tahu itu. Kebanyakan nanya, ditinggal sama brokernya, ditinggal sama agennya. Anda terang hebat di market ini adalah Anda terang nggak pernah nanya, tapi accept. Itu yang dihancurin jempol sama broker kan, sama agen. Nggak pernah nanya itu bos, langsung accept aja. Ah, hebat itu. Atau kriteria di mana aku itu. Nah terus, setelah itu, yang banjir tadi, ya kan? Kan Ibu Kusnul juga ngeliat. Banjirnya itu frekuensi atau severity? Karena bisa jadi 50 tahun nggak pernah banjir, Pak Bayu. Sekali ini banjir, oke. That's the insurance are for. Betul nggak? Kalau dia frekuensi, saya masih terima reason seperti Ibu Kusnul bilang, banyak asuransi, reluctant, Pak. Betul. Tapi reluctantnya asuransi bisa dikurangin dengan first loss limit, dengan risk mitigation, dengan risk improvement. Itu bisa kok mau dengan spreading the risk. Ya. Tapi kalau bicara, bos, 10 tahun, 20 tahun nggak pernah banjir daerah situ, ini emang hujannya lagi ekstra besar. BMKG report juga bilang extra terrestrial rain, segala macam. That's severity, that's the insurance are for. Ingat itu prinsip. Jangan lari. Dibantu itu tertanggung. Bantunya juga menjaga keselamatan perusahaan kita. Jangan juga terus sporadis. Ya, tahan sedikit. Reas mainkan. Tawarkan koas. Kan itu biasa untuk tetap. Tapi yang mau saya sampaikan, yang penting adalah semua yang saya sebutkan tadi, saya yakin semua teman-teman, Bapak, Ibu, Anda terpaham orang reas paham. Hanya sekarang sense of business-nya harus dinaikkan. Ya. Satu, kalau dia memang klien loyal, broker atau agen loyal, mohon diperhatikan. Satu kalau dia grup bisnis, satu kalau plat merah dan Anda juga plat merah. Yang terakhir, kalau dia severity, why not? Kalau frekuensi, I can understand kalau Anda melakukan begitu banyak risk improvement. Fine, kalau severity mau apa? Rumah nggak pernah banjir 20 tahun, tapi kemarin langsung banjir kenapa? Jebol tanggulnya. Ya mau, masa renewal mau di-exclude flatnya lagi? Ya jadi harus pelan-pelan di situ. Itu aja mungkin Pak Hedi dari saya. Siap, Pak Bayu. Terima kasih tanggapan Bapak ya. Dan juga terutama terima kasih juga Pak Christian tanggapannya. Jadi ini dari panitia ada dua pertanyaan lagi ya. Saya bacakan pertanyaan kedua. Yaitu dari Bapak Bejo Agung dari Askrida Syariah. Nah ini rupanya pertanyaannya sangat teknis ditujukan ke Pak Bayu Samudro ya. Saya bacakan aja pertanyaannya. Jadi ya. Pertanyaan beliau tuh, waktu reinstate polis gempa, berapa lama yang bisa di-extend sebagai toleransi? Karena kalau hanya 12 bulan, untuk aset pemerintah dan untuk proses membangun kembali atau rebuilding, itu ada tahapan proses tender sebagai pembangunan. Nah mungkin ini Pak Bayu, silakan ditanggapi tentang reinstate. Ya, itu sebenarnya kalau reinstatement, kan reinstatement di sini dalam artian membangun kembali ya. Karena ya. Reinstatement memiliki arti lain yaitu memulihkan harga pertanggungan. Tapi kalau bicara indemnity period kan part cash, repair, replacement, reinstatement. Yang Pak Bejo nanya ini reinstatement yang membangun kembali. Nah, ini juga saya sering sampaikan. Kita bicara di business interruption nih sekarang berarti. Kan pertanyaan lebih fokusnya adalah berapa lama indemnity period yang dibutuhkan sebenarnya. Kan itu, reinstatement kan adalah, dan ingat ya, business interruption itu nggak berhenti pada saat sebuah pabrik habis kena gempa, udah dibayar klaimnya, udah pulih lagi, start the engine hari ini, jereng. Belum. Itu BI belum berhenti. Kan prinsip indemnity mengembalikan posisi keuangan sama. Dan di teori juga sama mengembalikan the turnover, bukan profit. Turnover sama seperti sesaat sebelum loss, which is tahun lalu. Lebih panjang lagi. Jadi begitu CAR udah beres, EAR udah beres, udah dibayar asuransi klaimnya, sudah jadi lagi pabriknya itu mulus lagi, hotel, restoran itu mulus, start the engine dalam artian udah opening to the public, udah mulai produksi, itu turnover dia nol. Assuming total loss ya. Nah, sementara indemnity period itu berhentinya kapan? Pada saat turnover sama
seperti sesaat sebelum loss, which is merefer ke financial report tahun lalu. Nah, siapa yang menentukan? Itu tertanggung, bukan asuransi. Asuransi izinnya oleh OJK adalah menanggung resiko, bukan memberikan advice untuk menentukan berapa sum insured, berapa indemnity period. Hati-hati. Ada orang yang ahli di sana. Dan tiap perusahaan pasti punya risk management. Dia menghitung, kalau terjadi the worst case total loss ini pabrik, ya berapa lama kita butuh waktu untuk memulihkannya. Itu tugas, itu pekerjaan risk manager itu. Membangunnya berapa lama. Mesin-mesinnya impor atau lokal? Mesti impor, Pak. Berapa lama? Sekian bulan. Teknisinya mesti impor, Pak. Berapa lama? Walaupun sudah pulih, berapa lama kita bisa menggait customer yang hilang, yang udah beli substitusi produk. Itu risk manager dengan asumsi dia. Jangan dari kita yang memberi advice. Nanti kalau misalnya nih, saya bilang, Pak Bejo, 12 bulan aja. Setuju. Karena dianggap, oh, Pak Bayu orang asuransi. 12 bulan masih belum nyampe itu indemnity period-nya, the turnover sama seperti saat sebelum loss, saya dikomplain. Saya dimarahin sama tertanggung. Pak Bayu dulu ngasih 12 bulan. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Jadi, penentuan sum insured di BI terutama, indemnity period dikaitkan dengan berapa lama waktu dia membutuhkan, bukan hanya membangun ya, sampai dia pulih bisnisnya, turnover sama seperti periode tahun lalu, itu harus datang dari broker atau tertanggung. Kenapa saya bilang broker? Karena broker kan mewakili tertanggung. Jangan dari agen kita. Apalagi dari underwriter. Kita tahu apa tentang dia? Mesin dia tipe apa aja? Kita nggak tahu. Spare part-nya di mana? Teknisinya bisa nggak? Kita nggak tahu. Seperti saya bilang tadi, mau izin survei aja susah. Bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang saya sebutkan tadi? Mungkin itu jawaban saya ke Pak Bejo, mungkin Om Hedi. Ya, terima kasih Pak Bayu jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bayu tadi menjawab pertanyaan Pak Bejo dari Bang Astrida ya, Astrida Syariah. Bapak Ibu, saya dapat lagi pertanyaan dari panitia yang baru dikirimkan. Jadi kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Kita tunggu lagi nanti kalau ada pertanyaan dari peserta. Ini pertanyaan ketiga dari Ibu Husnul Khotimah yang tadi juga tanya ya. Kayaknya ini beliau ingin sangat mendalami teknis nih ya. Kayaknya pertanyaan untuk Pak Bayu. Mungkin nanti silakan secara japri juga ya Pak Bayu. Jadi Om Hedi aja yang jawab kalau teknis. Om Hedi aja lah. Jadi pertanyaannya beliau begini, mohon saran untuk underwriter Pak Bayu. Contohnya minggu lalu ABB menolak penutupan par PLTM ya, PLTM di daerah Bengkulu. Ini hanya dikarenakan pertimbangan akumulasi. Karena pada saat yang sama juga ABB ikut CAR PLTM yang ada yang di periode maintenance. Mohon saran Pak Bayu, karena berdasarkan info, lokasi tersebut pernah terkena bencana landslide akibat lokasi yang berada di daerah lembah. Jadi, kayaknya ABB ini ikut CAR-nya PLTM, lalu kemudian ditawarkan lagi nih penutupan property all risk-nya ya. Jadi sementara ABB kayaknya melihat di daerah itu ada pernah terkena bencana landslide. Mohon saran dari Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Oke, tadi menarik. Ini kan ABB ikutan dalam CAR. Ya, terus saya asumsikan tadi karena Om Hedi sempat singgung maintenance, berarti proyek itu sudah selesai dalam artian sudah taken over to the principal ya, atau sudah digunakan for its commercial services. Jadi sudah selesai. Dan memang tertanggung harus beli operational risk, which is PAR, atau CMI, atau Mark 4, whatever the wording. Ya. Jadi pada saat, kan engineering selesai itu, CAR pada saat sebagian dari project atau seluruh project sudah serah terima ke principal atau owner, atau, ya bukan dan ya, atau sudah digunakan untuk keperluannya. Baru maintenance hidup. Nah, maintenance period kan ada dua. Dia hanya menjamin klaim akibat kesalahan yang terjadi selama construction period. Satu. Yang kedua, itu yang MR004. Yang MR003, maintenance period, dia hanya menjamin klaim yang terjadi selama maintenance period, proxima cost-nya maintenance period. Tapi dia tidak
tidak menjamin sebab baru, makanya dia mesti beli operational risk. Ya, jadi kalau sebab baru yang apa, yang sebab baru yang ada di PAR itu dia nggak jamin dalam maintenance period. Ya, jadi nah akumulasinya saya rasa bisa ditekan Ibu Kusnul, karena di engineering bisa dibilang ya hanya nggak lagi menjamin act of God. Jadi MR004 tuh misalnya gini, dulu pasang pipanya kurang bagus, oleh karena itu bocor. Bocornya terjadi selama maintenance period. Nah itu hidup MR004. MR003-nya, pipa lagi deh ya, pipanya bocor. Panggil kontraktornya, tolong dibenerin. Pas lagi benerin, atapnya rubuh. Itu MR003. Tapi act of God adalah sebab yang baru. Jadi menurut saya oke-oke aja untuk mengcover operational risk-nya dengan PAR. Subject to ya, akumulasi secara keseluruhan ABB di Bengkulu masih oke. Lihat di program katastrofi excess of loss-nya. Nah ini pas kebenaran bicara CAT, saya juga tadi lupa mau sebisa mungkin katastrofi excess of loss-nya bersifat class cover ya. Class. CLASH, class cover. Ambil sampel kayak beberapa gempa bumi di Aceh, di Lombok, Palu. Itu yang nggak kena, yang kena cuma bukan hanya properti loh. Marine cargo kena, mobil kena, ada PA, ya, ada travel, ada household, ada liability mungkin. Jadi satu kejadian, satu event itu bisa hit beberapa COB, beberapa class of business. Itu namanya class cover. Kalau CAT kan, CAT hanya untuk properti misalnya. CAT hanya untuk marine cargo, CAT hanya untuk marine hull. Yang basicnya begitu. Nah, saya sih merimain aja teman-teman, Bapak Ibu, kalau bisa yang dimilikin itu katastrofi tapi untuk whole account. Jadi semua bisnis dari satu event diproteksi dengan itu atau class cover. Jadi kayak yang di Aceh itu kita cuma bayar satu deductible. Karena REAS akan membayar semua klaim yang diakibatkan oleh berbagai class of business. Itu mungkin Om Hedi. Siap. Terima kasih Pak Bayu, penjelasannya sangat teknis sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bayu bisa menjawab apa yang ditanyakan Bu Kusnul ya. Mungkin nanti saya dapat berita dari panitia nggak ada lagi pertanyaan nih, tapi nanti jika ada teman-teman masih mau, silakan hubungi ke MyPark saja ya, nanti saya akan lanjutkan pertanyaan ini kepada kedua narasumber. Jadi, karena tidak ada pertanyaan lagi, Bapak-Ibu, saya selaku moderator menyimpulkan, jadi menarik, pertama menarik memang apa yang disampaikan kedua narasumber, pertama dari sisi CEO suatu perusahaan asuransi, yaitu Pak Christian, itu menggambarkan overall strategi dari Aswata tentang catastrophe risk di perusahaannya ya, baik dari tahun 2004 dan ke depan, termasuk juga gempa Padang 2009. Kalau dari paparan Pak Bayu Samudro itu juga sangat teknis dan juga menjelaskan bahkan kiat-kiat underwriting bagaimana menghadapi risiko-risiko gempa dan CAT di daerah-daerah yang memang rawan gempa. Jadi dari kedua pembicara ini menarik juga nih kita simpulkan adanya kesesuaian ya, walaupun beda gitu ya dari sisi pandang dari kedua narasumber, ada kesesuaian bahwa pertama secara underwriting strategi itu memang harus diterapkan di bidang teknik di perusahaan. Jadi baik dari segi maupun dari segi petugas atau pejabat teknis harus membuat underwriting strategi yang bagus untuk mengatasi risiko kegempaan ini. Yang kedua, pentingnya membangun kompetensi para underwriter. Ini juga dibahas di paparan Pak Rudian dan juga Pak Bayu. Dan mengenai pentingnya kompetensi para underwriter, MyPark juga sebagai salah satu perusahaan asuransi dan sangat khusus untuk menangani risiko bencana,
juga tahan-tahan-tahan-henti memberikan kompetensi mengenai kebencanaan ini kepada para seeding company ya. Ya, seperti yang sekarang ini yang dilakukan melalui webinar ya. Biasanya kita langsung tatap muka. Yang terakhir mungkin transfer risiko jadi ya, Bapak Ibu. Jadi kedua narasumber juga membicarakan mengenai pentingnya transfer risiko. Dari Pak Christian juga menyampaikan demikian, namun Pak Bayu bahkan lebih teknis mengenai kiat-kiat transfer risiko secara fakultatif, first loss, dan sebagainya, termasuk juga saran-saran mengenai PSAGBI yang ada saat ini. Jadi mungkin itu sebagai penutup acara, tapi tadi sebelum ditutup saya dibisikin sama Ibu Cucu nih. Bu Cucu nih sebagai pejabat SBD di MyPark, Strategic Business Development. Jadi beliau yang menangani pensesian yang didapat dari Bapak Ibu semua perusahaan. Jadi cuma mengingatkan saja bahwa di awal tahun 2020 memang MyPark telah merubah limit pensesian yaitu di daerah JBB dan di luar JBB yaitu 10% maksimum 100 miliar untuk risiko JBB per risk dan untuk di luar JBB yaitu 25% maksimum 100 miliar dan nanti kalau ada kendala dari Bapak Ibu mengenai pensesian ini silakan saja hubungi Ibu Cucu Ferawati dan timnya ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sebagai penutup dari acara dan terakhir juga kami akan memberikan sertifikat elektronik untuk para peserta yang hadir di acara webinar MyPark ini dan juga kami berikan cenderamata ke para peserta dan kita akan kirimkan langsung ke perusahaan Bapak Ibu semua. Akhir kata terima kasih pada narasumber Pak Christian, Pak Bayu dan juga para peserta tentunya yang hadir dalam acara ini termasuk juga komisaris MyPark dan juga direksi MyPark. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Thank you Om Hedi. Thank you. Thank you Om Bayu. Terima kasih Bapak Edi Agustitasa, Bapak Christian Wanandi dan Bapak Bayu Samudro atas pemaparan yang luar biasa menarik pagi hari ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami juga mengingatkan agar Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner. Link yang sama juga telah kami kirimkan lalu Bapak dan Ibu mohon partisipasinya untuk dapat mengisi link kuesioner grup jam 11 waktu Indonesia Barat siang. Baik. Kami juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam acara ini dan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada para peserta yang bersedia mengikuti acara sampai dengan selesai. Sampai jumpa di acara PT Reasuransi MyPark Indonesia yang berikutnya. Mari bersama kita wujudkan Indonesia tangguh bencana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, gunung api. 20% kejadian gempa bumi di dunia terjadi di Indonesia dan tidak kurang dari 129 gunung api aktif. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana alam.
Industri asuransi memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pengalihan risiko dan memperkuat ketangguhan ekonomi nasional. Asuransi bertindak sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi setelah terjadinya bencana alam yang besar. Dari sinilah para pakar dan praktisi asuransi seperti Darmin Nasution, Firdaus Jailani, Fransa Husilawane, Cornelius Simanjuntak, dan Rudi Wanandi menggagas didirikan perusahaan asuransi risiko khusus. Tahun 2003, pemerintah mendukung dibentuknya perusahaan asuransi spesialis risiko khusus yang menggantikan fungsi PRGBI. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi menjadi pemegang saham perusahaan tersebut minimal sebesar 0,5% dari total dana investasi masing-masing perusahaan. Perusahaan asuransi spesialis risiko khusus ini dibentuk dengan menggunakan izin PT Maskapai Asuransi Indonesia atau MAI yang kemudian dikenal sebagai MyPark. PT Reasuransi MyPark Indonesia didirikan untuk mendukung industri asuransi mengelola risiko kebencanaan, khususnya gempa, secara lebih prudent. Dengan demikian, keberadaan MyPark bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai mitra strategis industri asuransi dalam pengelolaan risiko kebencanaan. Dalam membangun kepercayaan, manajemen MyPark mempunyai visi menjadi pemimpin yang diakui secara internasional di bidang reasuransi bencana di ASEAN sebagai Center of Excellence and Competence dengan nama yang melambangkan profesionalisme berstandar tinggi. Misi MyPark, mengembangkan database risiko bencana nasional dan regional untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan perlindungan yang tepat bagi industri. Membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan sound underwriting dalam asuransi risiko bencana, secara aktif mendukung dan ikut berperan dalam kerjasama riset dan pembelajaran di bidang risiko bencana yang berkaitan dengan asuransi. Secara aktif meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dan peranan asuransi dalam mengelolanya. Membangun kapasitas reasuransi nasional yang sehat untuk asuransi gempa bumi bagi industri asuransi Indonesia. MyPark meluncurkan peta zonasi gempa bumi untuk industri asuransi dengan melakukan penelitian kegempaan, menganalisis statistik bencana, dan mengombinasikannya dengan data bangunan yang berasal dari data pensesian risiko gempa bumi. Peta zonasi gempa bumi tersebut dijadikan dasar pembentukan struktur premi risiko gempa bumi nasional yang disahkan oleh OJK. MyPark telah mendapat beberapa penghargaan setiap tahunnya. Untuk pertama kalinya, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahun 2015 dilaksanakan dengan mekanisme One Company, One Vote sebagai wujud kebersamaan dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemegang saham untuk mengambil bagian dalam pengembangan perusahaan. Pada 2019, MyPark menjadi administrator konsorsium asuransi barang milik negara. MyPark juga telah menjadi salah satu rujukan utama untuk pengelolaan risiko bencana alam tidak hanya di Indonesia, namun juga di ASEAN dan bahkan Asia Pasifik. PT Reasuransi MyPark Indonesia terlahir dari kita, oleh kita, dan untuk kita. PT Reasuransi MyPark Indonesia, untuk Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, gunung api. 20% kejadian gempa bumi di dunia terjadi di Indonesia dan tidak kurang dari 129 gunung api aktif. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana alam.
Industri asuransi memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pengalihan risiko dan memperkuat ketangguhan ekonomi nasional. Asuransi bertindak sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi setelah terjadinya bencana alam yang besar. Dari sinilah para pakar dan praktisi asuransi seperti Darmin Nasution, Firdaus Jailani, Fransahu Silawane, Cornelius Simanjuntak, dan Rudi Wanandi menggagas didirikan perusahaan asuransi risiko khusus. Tahun 2003, pemerintah mendukung dibentuknya perusahaan asuransi spesialis risiko khusus yang menggantikan fungsi PRGBI. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi menjadi pemegang saham perusahaan tersebut minimal sebesar 0,5% dari total dana investasi masing-masing perusahaan. Perusahaan asuransi spesialis risiko khusus ini dibentuk dengan menggunakan izin PT Maskapai Asuransi Indonesia atau MAI, yang kemudian dikenal sebagai MyPark. PT Reasuransi MyPark Indonesia didirikan untuk mendukung industri asuransi mengelola risiko kebencanaan, khususnya gempa, secara lebih prudent. Dengan demikian, keberadaan MyPark bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai mitra strategis industri asuransi dalam pengelolaan risiko kebencanaan. Dalam membangun kepercayaan, manajemen MyPark mempunyai visi menjadi pemimpin yang diakui secara internasional di bidang reasuransi bencana di ASEAN sebagai Center of Excellence and Competence dengan nama yang melambangkan profesionalisme berstandar tinggi. Misi MyPark, mengembangkan database risiko bencana nasional dan regional untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan perlindungan yang tepat bagi industri. Membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan sound underwriting dalam asuransi risiko bencana, secara aktif mendukung dan ikut berperan dalam kerjasama riset dan pembelajaran di bidang risiko bencana yang berkaitan dengan asuransi. Secara aktif meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dan peranan asuransi dalam mengelolanya. Membangun kapasitas reasuransi nasional yang sehat untuk asuransi gempa bumi bagi industri asuransi Indonesia. MyPark meluncurkan peta zonasi gempa bumi untuk industri asuransi dengan melakukan penelitian kegempaan, menganalisis statistik bencana, dan mengombinasikannya dengan data bangunan yang berasal dari data pensesian risiko gempa bumi. Peta zonasi gempa bumi tersebut dijadikan dasar pembentukan struktur premi risiko gempa bumi nasional yang disahkan oleh OJK. MyPark telah mendapat beberapa penghargaan setiap tahunnya. Untuk pertama kalinya, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahun 2015 dilaksanakan dengan mekanisme One Company, One Vote sebagai wujud kebersamaan dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemegang saham untuk mengambil bagian dalam pengembangan perusahaan. Pada 2019, MyPark menjadi administrator konsorsium asuransi barang milik negara. MyPark juga telah menjadi salah satu rujukan utama untuk pengelolaan risiko bencana alam tidak hanya di Indonesia, namun juga di ASEAN dan bahkan Asia Pasifik. PT Reasuransi MyPark Indonesia terlahir dari kita, oleh kita, dan untuk kita. PT Reasuransi MyPark Indonesia, untuk Indonesia yang tangguh bencana.